Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menampung semen. Seperti kita ketahui, menampung semen itu ada beberapa macam cara. Ada dengan vagina buatan, dengan massase dan elektroejakulator. Mari kita lihat satu persatu. Baik, sebelum kita melakukan penampungan semen dari seekor pejantan, maka kita harus melakukan penyiapan dulu alat-alat yang kita butuhkan untuk penampungan tersebut. Kita akan melakukan penampungan dengan menggunakan vagina buatan. Ya, dengan vagina buatan ini, vagina buatannya sudah diset sedemikian rupa sehingga menyerupai seperti ini. Gitu, dari beberapa bagian. Kemudian, ini adalah bulb untuk mengisi udara ke dalam vagina buatan. Kemudian ini adalah termometer untuk mengukur suhu vagina buatan. Kemudian ini adalah air hangat yang akan kita masukkan ke dalam vagina buatan. Kemudian ini adalah kiwa jelly untuk melicinkan bagian dalam vagina buatan sehingga tidak apa sehingga memudahkan penis pejantan masuk ke dalam vagina buatan dalam penetrasi. Nah, ini adalah penutup vagina buatan pada saat nanti kita akan melakukan penampungan. Ini adalah tabung penampung berskala, ya. Jadi nanti kita akan melihat semen yang sudah kita tampung berapa volume yang didapat. Baik, kita mulai penyiapan air hangatnya. Kita siapkan air hangat terlebih dahulu. Suhu awal adalah 52 sampai 55 derajat Celsius. Ya, ini sudah nyampe 52, 53 terus naik 55. Kemudian kita masukkan ke dalam vagina buatan. Oke, kita masukkan seperti ini. Sudah penuh. Setelah itu kita tiupkan udara ke dalam bagian buatan seperti ini. Di pentil yang bagian atas kita buka. Kemudian kita tiup seperti ini. Nih, sehingga dia akan mengembang seperti ini, jadi hampir menyerupai vagina. Ya, ini seperti ini, begini. Nah, suhu akhir yang kita harapkan dari vagina buatan ini adalah 42 sampai 45 derajat Celcius sesuai dengan suhu pada saat si betina sedang estrus. Ya, kemudian kita pasang tabung penampungnya seperti ini, itu. Nah, setelah itu baru kita berikan kiwa jelly ini sebagai pelicin sehingga nanti pada saat penis pen melakukan penetrasi ke dalam vagina buatan dia merasakan
Nah, kemudian kita oleskan si kiwai jeli tadi sambil mengukur suhu akhir dari pagina buatan tersebut, yaitu 42 sampai 45 derajat Celcius. Ya. Ya, 43, 44, 45. Kurang. Ya. Nah, kemudian setelah kita ratakan seperti itu, kemudian ini ditutup menggunakan penutup pagina buatan untuk menghindari cahaya matahari langsung terhadap semen. Ya, kita lihat ini ada cairan. Dari pucum, tarik mana? Itu apa tadi? Itu finishing pausman. Jadi ada cairan yang keluar ke cairan frost apa koper. Di raksa supaya dia berkali-kali naik baru kita pausnya. Langsung apa? Langsung ya. Tarik mana? Kemudian setelah kita dapatkan si semennya, kita gerakan berputar seperti angka 8 seperti ini. Ya. Kemudian kita cek. Ya. Ini adalah semennya. Volumenya sekitar 4 mili. Nah, kemudian setelah ini kita dapat, kita langsung bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis dan makroskopis. Tadi setelah kita lihat yang menggunakan pagina buatan, sekarang kita akan mendemokan yang menggunakan masas. Nah, ada 3 sampel demo masas yang akan kita tunjukkan. Yang pertama adalah pada hewan besar, yaitu contohnya adalah pada banteng. Kita ambil semennya dengan cara memasas ampule tipis different. Ini nanti kita lihat bagaimana caranya. Baiklah, untuk yang masnya kedua, kita akan melakukan masas dari semen ikan. Nah, ikan yang digunakan adalah ikan mas, di mana kira-kira ukurannya 1 kilo, ada 2 ekor ya, kira-kira ukuran 1 kilo itu sudah bisa diambil semennya. Mari kita lihat bagaimana caranya. Yang dibutuhkan untuk menampung semen ikan adalah yang pertama kita butuh tabung penampungnya,
bisa menggunakan tabung seperti ini atau menggunakan tabung jenis lain, tapi usahakan yang punya permukaannya agak lebar untuk memudahkan memasukkan semennya. Kemudian kita butuh handuk atau serpet ya, itu tujuannya untuk hanya untuk memegang ikannya, karena ikannya kan licin ya, supaya tidak mudah lepas atau mudah dihandle, jadi kita menggunakan handuk atau serbet. Kemudian kita juga butuh tisu untuk membersihkan kloakanya. Ikan untuk disebut dengan stripping ya, jadi cari sebagai berikut. Nah, ini dilap dulu bekas airnya, kemudian tabung penampungnya didekatkan. Kemudian dimasasnya di arahnya seperti ini. Nah, masasnya pelan-pelan ya, jangan kasar, jangan sampai berdarah ikannya. Kira-kira semen yang diperoleh dengan cara stripping atau masih dari ikan. Setelah tadi telah melihat cara menampung semen dengan pada ikan, mudah sekali kan ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menampung semen pada ayam. Nah, ini ada alat penampungnya. Ayam itu tidak, volumenya sedikit, hanya 0,3 sampai maksimal itu biasanya 1 ml, jarang sekali ya, biasanya 0,3 sampai 0,5. Nah, tabung penampungnya kita bisa menggunakan tabung seperti ini, jadi tabung mikrotub seperti ini, kita pakai yang ukurannya 1,5 ml, atau yang mudah menggunakan ini menggunakan jarum, kita angkat jarumnya, kita ambil ini bisa langsung nanti pada saat dimasas, satu orang mengambil dari semennya menggunakan alat ini. Nah, kalau menggunakan alat ini yang mudah, yang menguntungkan apa? Di sini sudah ada tanda skalanya, sehingga kita mudah mengetahui berapa volume semennya. Nah, kalau menggunakan ini, kita harus menghisap kembali dan mengukur. Nah, kadang-kadang tidak terambil semua, karena kan sperma ikan itu kan lengket ya, karena dia tidak ada plasma semennya, jadi lebih banyak disebut dengan sperma ikan. Alat tadi kita butuhkan juga bahan NaCl fisiologis. NaCl ini diperlukan untuk membilas kloaka. Ya, kita tahu ya bahwa kloakanya itu ayam itu kan satu ya, dalamnya kan ada tiga saluran, ada untuk semen, ada untuk kotoran, dan juga untuk urin. Sehingga kita harus bersihkan dulu sebelum kita masak. Jadi kita butuh tisu juga untuk mengelap NaCl dan juga tabung. Jadi ini semua alat yang dibutuhkan untuk menampung semen. Yang digunakannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari sini ukuran tajinya. Kalau ukuran tajinya lebih dari 0,5 cm, ini sudah bisa ditampung semennya. Ini kira-kira 1 cm lebih ya, berarti sudah bisa ditampung semennya. Cara menampungnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bersihkan dulu kloakanya dengan NaCl fisiologis. Jadi tisu yang dikasih NaCl fisiologis, kita bersihkan dulu ke kloakanya. Kemudian tabungnya kita akan begini ya. Kita akan menggunakan tabung pipet jarum squid itu. Kemudian caranya adalah sebagai berikut. Ayamnya kita masas dari arah leher ke ekor. Leher ke ekor ya. Nah, ini baru pertama kali ditampung ayamnya ya, jadi ayam baru tampung, tapi ini adalah semennya. Ini bisa kita lihat dapatnya kira-kira 0,1 mili ya. Ini lihat ini. Nih, semennya kita dapatnya hanya 0,1 mili. Kelihatan ya? Warnanya kelihatan putih.
Baik, tadi telah melihat dengan pengguna buatan, kemudian kita sudah melihat massase dari tiga ekor hewan ya, tiga ekor tadi pada ayam, pada banteng, dan juga pada ikan. Nah, yang terakhir adalah pada menggunakan elektroejakulator. Nah, perlu diketahui elektroejakulator itu sebetulnya tekniknya ditujukan untuk hewan liar, ya, karena untuk hewan liar tidak mudah mentraining, apalagi dalam keadaan kondisi alamnya di hutan atau di alam itu susah sekali mentraining. Jadi menggunakan elektroejakulator suatu rangsangan listrik dengan stimulasi rendah ya, perlahan-lahan dinaikkan sampai terjadi ereksi dan ejakulasi. Dan pada elektroejakulator kadang-kadang ereksi tanpa ejakulasi, kadang-kadang ejakulasi tanpa ereksi, atau bisa kombinasi keduanya. Karena probe, nanti ada probe elektrode yang kita masukkan ke rektumnya itu belum tentu menyentuh saraf yang mana terlebih dahulu. Ya, mari kita lihat sama-sama elektroejakulator. Hari ini kita akan mencoba mendemonstrasikan cara menampung semen dengan elektroejakulator. Ya, elektroejakulator itu adalah alat untuk menampung semen, tapi sebenarnya digunakan untuk hewan liar. Tapi untuk praktikum ini kita akan menggunakan hewan ternak yang ada ya, karena kita tidak mungkin demokan dengan hewan liar untuk praktikum. Nah, elektroejakulator itu ada beberapa macam tipe ya, tapi yang kita miliki di FH IPB ini ada dua tipe. Ini adalah yang tipenya dari buatan Jepang ya. Ini saya lupa ini buatan mana, tapi ini buatan Jepang, dan ini ada probe-nya itu ada berbagai macam. Ini adalah namanya, ini mesinnya ya, mesinnya untuk mengoperasikan rangsangan listriknya, dan ini adalah probe-nya. Probe ini yang dimasukkan ke dalam rektumnya. Nah, ini adalah besar, ini biasanya bisa untuk bison, untuk banteng, ini digunakan untuk probe-nya. Tapi kalau untuk rusa misalnya atau harimau, nah ini kita gunakan probe yang kecil. Nah, diperhatikan di probe ini ada lempengan-lempengan elektrodanya, ini yang memberikan rangsangan listriknya nanti. Jadi nanti dioperasikan oleh satu orang di sini mengoperasikan alat, kemudian nanti ini masuk ke dalam rektum, kemudian diberikan rangsangan-rangsangan, nanti akan terjadi ereksi dan ejakulasi. Ya, kemudian alat ini cukup besar ya, berat, ini beratnya mungkin sekitar 5-10 kiloan ya. Dan ini kalau dibawa ke lapang sangat tidak praktis ya, karena sangat berat. Kemudian dia harus menggunakan rangsangannya adalah listrik ya, dia harus menggunakan AC sehingga ini tidak memungkinkan dibawa ke lapang. Nah, ini ada pilihan lain, ini adalah elektroejakulator yang bentuknya lebih kecil ya, ini menggunakan aki yang menggunakan baterai listrik ya, baterai ya, jadi ini pakai DC. Nah, ini juga sama ya, bisa menggunakan probe-nya, ini adalah kita gunakan untuk rusa ya, untuk harimau, kemarin macam tutul juga bisa pakai ini. Nah, ini ada, kalau diperhatikan ini ada on off-nya, kemudian ini ada untuk menaikkan rangsangannya, ini untuk meninggikan voltasenya ya, setiap 5 volts itu kita naikkan lagi supaya dia dapat 10 ya, dan seterusnya ya, ini harus dinaikkan. Nanti kita lihat bagaimana demonstrasinya. Oke, nah kemudian alat yang dibutuhkan adalah kita membutuhkan tabung penampung semen seperti ini. Tabung penampung semennya kalau untuk menampung dengan elektroejakulator harus yang mulutnya besar, karena kita nanti akan mengarahkan penisnya bisa masuk ke dalam tabung ini supaya tidak melukai penis, mukosa penisnya. Kemudian juga kita membutuhkan cairan untuk pembilas ya, yaitu pertama adalah air ya, karena biasanya kan dia tidak fisiologis, sistemnya dipaksa, sehingga kita harus cuci dulu prepusiumnya, kemudian daerah sekitar arah kelaminnya. Nah, cuci dulu dengan air, kemudian dengan sabun, kemudian dikeringkan dengan handuk. Selanjutnya kita bilas, yang terakhir adalah dengan NaCl fisiologis. NaCl ini membilas sekeliling permukaan dari prepusium dan bagian dalam, dibilas. Nah, supaya apa? Karena dia tidak akan mengeluarkan cairan copper seperti pada vagina buatan ya, karena sifatnya tidak fisiologis, dirangsang, dipaksa dengan pemberian rangsangan listrik tekan rangsangan rendah ya. Nah, kemudian di sini ada tisu untuk mencuci terakhir setelah NaCl dikeringkan kembali ya. Tapi kalau misalnya tersisa sedikit NaCl fisiologis tidak masalah, karena tekan osmotiknya sama dengan semen. Nah, kita lihat demo, kita lakukan persiapan dari ternaknya dulu. Nah, jadi kalau misalnya bulunya panjang, bulu prepusiumnya, kita harus lakukan pengguntingan di sekitarnya. Nah, kemudian setelah itu dicuci dulu ya, sekitar. Nah, cuci dengan sabun ya. Ini di atas. Cuci dengan sabun
air dengan sabun, kemudian dibilas berkali-kali. Nah, setelah selesai dengan cuci dengan air dan sabun, mau dikeringkan. Nah, kemudian dibilas kembali dengan NaCl fisiologis, terutama bagian dalamnya, karena sisa kotoran di dalam harus dibersihkan dan tidak keluar cairan koper membersihkan, sehingga dibersihkan dengan NaCl. Kemudian terakhir baru kita keringkan dengan tisu. Nah, sekarang hewannya telah siap untuk ditampung semennya. Pertama adalah kita berikan dulu jelly ke dalam probe-nya supaya tidak ini ya, supaya memudahkan memasukkan probe-nya. Nah, ini bentuk elektrodenya berbeda, dia bentuknya seperti ini, sehingga harus memastikan bagian yang mengandung elektrodenya adalah menghadap ke bawah lantai pelvis. Nah, ambil masuk. Jadi probe sudah dimasukkan, kemudian diarahkan ke lantai pelvis yang mengandung elektrodenya, kemudian yang menampung semen sudah siap. Jadi minimal ada 3 orang, ya, dengan 2 orang yang membantu untuk menghandle hewannya. Ya, kita mulai mengaktifkan mesinnya, kita nyalakan yang pasangan. Ini adalah domba ya, maksimal itu ada 8 sampai maksimal itu 12 volt. Tapi kita memberikan rasanya mulai dari 0 ke 1, kemudian ke 0 kembali, 0 ke 2, ke 0 kembali, 0 ke 3, ke 0 kembali, dan setiap rangsangan itu diberikan 5 detik rangsangan, 5 detik istirahat. Kita coba ya. Nah, nanti di sini akan kelihatan reaksi reaksi dari hewannya. Kelihatan belum ada ya? Belum. Ini 5 kali, kemudian turun lagi ya. Nah, kita kedua. Nah, di rangsangan selama 5 detik, 1 2 3 4 5. Ya, kita turunkan kembali. Kemudian kita naikkan menjadi 4. 1 2 3 4. Turunkan kembali. Kemudian kita naikkan menjadi 5. 1 2 3 4 5. Turun lagi. Nggak ada rangsangan ya? Nggak ada, udah kamu depan pegang kepala ya. Satu baru ada kedutan. Nggak ada. Oke, turun lagi ya. Naikkan lagi rangsangan, naikkan lagi voltasenya. Ya, baru ada ya. 5 detik kita turunkan lagi. Ini kita naikkan jadi 5. Fokus sana. Fokus di tabung penampung. Ada spermanya. Di 5. Di 5 sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar di 5, maka voltase yang diberikan tetap di 5, tidak boleh dinaikkan kembali. Jadi dibalikan ke 5, kemudian diturunkan kembali, naikkan ke 5, turunkan kembali. Jadi dilakukan berulang-ulang. Kemudian kita cek dulu berapa volumenya. Diangkat. Nah, kita lihat berapa volumenya. Nah, kalau misalnya
Karena volume semen domba ini kira-kira 0,5 sampai 1 mili, 1,5 maksimal ya kalau ukurannya besar. Nah, jadi kalau misalnya dua-dua cukup banyak, kita boleh melakukan kembali tapi ganti tabung. Kenapa? Karena takutnya yang berikutnya malah terjadi keluar urin, nanti malah kecampur semua. Ya, ya kira-kira seperti itu ya. Ini adalah hasil penampungan dengan elektroejakulator untuk hari ini, seperti itu kira-kira ya. Nanti yang betulnya adalah pada hewan liar, tapi karena kita tidak ada hewan liar di kampus, kita menggunakan hewan contohnya. Ya, ini adalah semen yang telah kita dapatkan. Nah, bagaimana setelah melihat semua teknik penampungan semen, bagian pembuatan, kemudian massage dan elektroejakulator, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa membayangkan ya, meskipun dalam keadaan daring, bisa membayangkan apa yang terjadi pada saat penampungan semen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.